teman Motion. Prihatin atas kondisi sungai yang masih dipenuhi sampah, personel Kodim 1309 Manado bersama pemerintah Kelurahan Karombasan dan Kelurahan Pakoa Kota Manado, melakukan aksi bersih-bersih sungai di kawasan pasar tradisional Pinasungkulan Kota Manado. Pantauan Kompas TV, beragam jenis sampah ditemui di area tepi sungai, seperti timbunan sampah rumah tangga serta sampah plastik yang sulit terurai di tanah. Sampah-sampah dari aliran sungai ini kemudian diangkut ke truk sampah untuk dibawa ke tempat pengelolaan akhir sampah Sumompo. Aksi bersih-bersih sungai ini dilakukan dalam upaya membangun kesadaran masyarakat dan pedagang pasar Pinasungkulan, yang kerap kali masih membuang sampah sembarangan terutama di area aliran sungai. Pemerintah mendorong dan mengimbau masyarakat terutama yang bermukim di area aliran sungai, agar tidak menjadikan sungai sebagai tempat sampah. Dalam upaya mendorong agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, pemerintah Kota Manado memberikan sanksi tipiring kepada warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Sanksi berupa denda ini diharapkan membawa efek jera bagi masyarakat. Selain personel dari Kodim 1309 Manado dan kelurahan setempat, turut hadir perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Kami mendukung dari pemerintah setempat, dari Kodim 1309, kami mendukung personil dalam rangka pembersihan aliran sungai ini. Kegiatan ini tentunya adalah hal yang sangat positif dalam rangka kita menjaga kebersihan di Kota Manado ini, khususnya mungkin dalam hal pemilihan ya atau penilaian Adipura. Ya tentunya kami dari pimpinan atas mengharapkan kepada masyarakat juga untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Terutama di sekitar pasar Karombasan ini, kebanyakan para penjual itu membuang sampah di aliran sungai. Padahal tindakan tersebut adalah sangat tidak sesuai atau tidak pantas lah. Selaku pemerintah melaksanakan pembersihan di wilayah pinggiran sungai yang ada di wilayah Karombasan Utara dan Papua, merasa sangat terbantu sekali karena memang ini fokus dari penilaian Adipura, sehingga space-nya sampah yang dari pedagang pasar Pinasungkulan boleh terkumpul, boleh kami atasi. Harapkan dari pedagang tentu ketika kami melaksanakan pembersihan sebaiknya jangan lagi membuang kotoran-kotoran ikan, sampah yang ada di pasar dibuang ke pinggiran sungai.